Ya, selamat sore. Kali ini saya akan memasang panel surya ya, yang kapasitasnya 220 WP. Ini panel suryanya ya. Jadi saya pasang pakai kawat atau tali rem sepeda ya, supaya pemasangannya efisien dan sangat murah biayanya, yaitu dengan di seling di bagian list dia punya solar panel. Nanti kita akan bor listnya dan kita gantungkan dia punya rem sepeda. Ini ya peralatannya ya. Jadi peralatannya ada bor, tang sama kunci pas. Nah, ini yang sebelah sini nih. Kawat remnya ya. Ini kawat remnya. Kawat rem sepeda. Harganya 15.000, murah. Dan kuat dia punya kualitasnya. Dan ini ya, dia punya buat kuncinya, selingnya. Jadi seperti ini. Nanti kita kencangkan dia baut 8. Oke, selanjutnya kita akan bor dulu panel suryanya. Ya, sekarang kita bor ya. Ini sudah bolong ya. Yang satunya dan yang satunya juga kita bor. Sudah bolong ya. Kanan kiri. Ini ya solar panelnya udah bolong. Jadi udah bolong ya solar panelnya. Nah, ini di listnya kita bolongin. Nanti kita masukkan kawat tali rem ini kanan dan kiri. Belah kanan dan kiri. Nah, kayak gini nanti tinggal di sling. Oke teman-teman, sekarang kita lihat cara pemasangannya ya. Kita akan menaikkan genteng terlebih dahulu untuk memasang solar panelnya di atas. Ya, kita langsung pasang ya. Jadi kita naik ke atas lewat tangga ya. Cuacanya lumayan cukup panas, padahal udah sore ini. Oke, kita buka dulu nih pintunya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di genteng ya. Jadi ini sudah terpasang 3 yang 150 WP per lembarnya, yang 3 lembar ini. Dan yang tambahan baru ini 220 WP ya. Yang saya pasang nih sudah saya pasangkan. Nah, jadinya caranya gini kawan-kawan. Ini yang sudah dibor ya. Nah, ini tali remnya ini. Dia masuk ke dalam sini yang tadi dibolongkan dan keluarnya di sini. Nah, yang sini sudah dibolongkan tadi. Langsung kita klem. Nah, ini klemnya nih. Jadi kita klem dengan baut 8 dan kita sangkutkan, lewatkan ke balok rengnya.
supaya dia nggak merosot. Jadi di balok ring ini kita sangkutkan. Jadi kalau dilihat seperti ini kawan. Nah ini saya pasang semua kayak gitu ya. Sangat praktis dan simple. Dan harganya pun murah meriah. Cuma modal tali rem sepeda 15.000. Oke, sekarang saya akan tutup gentengnya ya. Jadi supaya kelihatannya rapi dan hanya kelihatan tali remnya saja. Ya, teman. Jadi sudah terpasang gentengnya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah terpasang, jadi hanya kelihatan kawat remnya aja yang nongol. Dan kalau hujan juga genteng tidak bocor. Beginilah teman-teman, cara pemasangan yang simple, murah meriah, dengan tali rem sepeda. Kawan-kawan, sekarang sudah dipasang ya solar panelnya yang 220 WP. Jadi sudah terpasang yang 220 WP dan yang bawah ini yang 150 WP ya. Nah ini lebih jelasnya bisa dilihat. Nah seperti ini kawan ya. Jadi pemasangan untuk yang 220 WP tadi memakai kawat dari rem, yaitu rem tali sepeda, sangat efisien dan murah meriah. Harga tali remnya cuma 15.000. Nah ini semua saya pasang sama ya, pakai tali rem semua ya. Jadi untuk supaya tidak merosot, dia mengikat ke sebuah ring. Antara ring ada kaso. Nah di kasonya itu kita seling dengan baut 8. Oke, sekian pemirsa. Semoga bermanfaat. Untuk kira-kira begitu pemasangannya. Nah ini semua pakai tali rem ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Ini pemandangan di lingkungan kami ya. Jadi sore hari sekitar jam 4 yang cukup lumayan panas. Ya, salam PLTS, hari PLTS teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan atau menginginkan pengetahuan. Oke, sekian, terima kasih.